Informasikan kepada pemilik mobil Avanza DB. Bapak Bupati Kabupaten Tumas Samosir beserta Wakil Bupati Tumas Samosir beserta Ibu yang saya hormati para Bupati sekawasan Danau Toba, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara beserta Ibu tokoh. Pada saat ini kami warga Kabupaten Tumas Samosir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas karya nyata yang telah dilakukan oleh Bapak kepada Kabupaten Tumas Samosir. Sebelumnya saya izinkan saya berbahasa Batak. Kabupaten Tumas Samosir, masalah tujuh puluhan. Hati masyarakat Kabupaten Tumas Samosir sudah leluhur kita sudah mengantuk ramainya kita menggoyang sudah tak masuk irawa kita dapat lipat di lapang bulan 26 yang seluruh menteri yang dari batu wangu kolom irawamu di Kabupaten Tumas Samosir melalui pendidikan di Kabupaten Tumas Samosir untuk kasih nama baik anak ini saya dan melayani nama baik dan itu di wangsa di santara wangsa di wangsa memberi guna untuk kamu untuk menjadi bentuk menerima dan itu masyarakat daerah kumpul yang selalu kumpul satu rola untuk lima tusuk selalu pada ribuan bahkan sudah beribu tak datang ke kumpul punya bapak jadi harapan kami supaya luhur bisa langsung lebih jujur lebih jujur lebih jujur lagi. Ibu Bapak Dr. Samosir, selamat di koru. Nako pantu lai nabu sungan cari. Sudema yang aku di Dr. Samosir, unang atau nama siap bagi kepala dukungan di mata aku terjadi. Pangi doang alam dari jomuna abang, dari jomuna praktui, firma pokki, palu-palu pacaran, firma tak dimuna, lama ngurus, mikro keselamat, mikro kepada timan, tujuh lantan di pasu-pasu keluarga. Selain pas satu nani acara adat, acara bulan-bulan itu ano, ini sudah petua kerana aku sudah nyingat Allah. Ama taruh tidak tua, saya harus mengikat salam dari mama. Mas Arta ini bantu amat pada diri selaku berkenato agar kembali dengan Tuhan. Sangat jauh tohon ujung nai jari. Nari alam manobot nabi naulat kotari. Nak sebelah hudok nunga tegas di botoho. Molo hurak nama umat dok baim matoho-toho. Aduh-aduh hap dua matamar dua debata. Pabotoho tu sahalani raja. Hata-hata hap tu juara natoro. Pasahak matuha sahatanda. Mau ya tema di hap dua matamar derami. Amang namorai. Inang soribada. Di hamu amang nahu bersahabihami. Bapak Menteri Kemaritiman Republik Indonesia Rakyat Ibu mengido tua pecalo sangat perdisi kami tuh kamu amang naik masyarakat kami siap resmi rohan masyarakat Kabupaten Tumas Samosir seberangkat adat sobat gulang-gulang mendok resmi rohan tuamat-tuamat tua debata nunga sangat kamu di bangasa ngayi basur tuh Kabupaten Tumas Samosir jara sudema di lehi yang menjemput haro romuna seluruh baik bos sidang hilang, baik bos singa sahatan, pari doang
di kabunaran, tonggo-tonggo di kabunusa. Akan dipasangkan dan di sini tempat toko ada toko. Kita nyanyikan dengan semangat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Salawat aku memilih. Bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Undangan kami persilakan duduk kembali, kita beri tepuk tangan. Inilah tarian lima buah atau lima daerah yang dipersembahkan oleh siswi SMP, SMA, dan STY Sultan Agung, Pematang Siantar, dengan dipimpin oleh Bapak Aken dan Koordinator Bapak Dr. Darwin Lee, SEM, dan Koreografer dari Samad Daulah, SPD, dengan menampilkan kolaborasi tarian daerah.
kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kotor dari lima. Horas. Dan jua-jua. Jua-jua. Yahoo. Ahoy. Yang sama kita hormati dan kita cintai serta kita banggakan Bapak Menko Bidang Kemaritiman, Bapak Luhut Binsar Panjaitan beserta Ibu Devi. Yang sama kita hormati Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Dr. Insinyur Arif Yahya. Pusat dalam rangka kunjungan wisatawan mancanegara yang hari ini harus terus kita tingkatkan. Salah satunya tentunya dengan membuka beberapa pintu masuk kita seperti Bandara Silangit dan beberapa tempat lainnya untuk langsung bisa didarati penerbangan dari mancanegara. Semua masih mantap loh ini. Manjua-jua. Yahoy. Ahoy. Bapak-bapak, ibu sekalian saya hormati dan secara khusus teman saya ini Dr. Arif, Menteri Pariwisata. Yang paten ini berdiri, Mas Arif. Paten. Nah, Pak Arif ini adalah orang Banyuwangi. Tempat turis yang hebat juga. Bapak Gubernur yang saya hormati, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Presiden sendiri meminta supaya acara-acara semacam ini dilakukan di berbagai tempat untuk menarik turis kita dan mengembangkan budaya kita. Tempat tentu tidak mesti seperti ini, bisa nanti berpindah-pindah tempat lain dan juga kegiatannya bisa juga bermacam-macam. Tetapi tujuannya untuk membangun budaya kita. Jangan budaya kita hilang karena modernisasi. Pemerintah berkomitmen terus untuk lanjutkan ini. Dan Presiden suka nanya, kemarin di Singapura nanya saya mengenai acara di sini. Karena beliau kemarin di Bandung sama Pak Menteri Pariwisata. Jadi itu berjalan terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diberitahu oleh Pak Gubernur, tanggal 8 kemarin Bandara Silangit itu secara administratif sudah resmi menjadi Bandara Silangit Internasional. Jadi yang pertama kemarin mendarat di situ, saya coba dari Singapura, itu Mas Arif cuma 52 menit. Jadi terbang dari Singapura langsung ke Silangit hanya 52 menit. Presiden akan meresmikan lapangan terbang itu kalau itu benar-benar sudah siap, karena kemarin saya lihat masih jorok. Itu kira-kira akhir Oktober. Jadi suratnya, administrasinya sudah, lapangan terbangnya masih belum beres. Pada bulan Oktober tahun depan kita itu menyelenggarakan apa yang disebut pertemuan akbar atau disebut annual meeting. IMF atau akbar itu bulan, pertemuan bulan di Bali untuk 189 negara. Nah, itu adalah Bank Dunia dan kemudian International Monetary Fund. Nah, saya kebetulan ketuanya. Nah, salah satu tujuan nanti turis setelah mereka rapat adalah Danau Toba. Dan itu akan mendarat nanti di Silangit. Nah, kita ada satu tahun mempersiapkan itu orang Batak. Jadi hamu sudah enam tong garang-garang itu petunjuk. Jadi tombol ramah tamah itu petunjuk, garak pelai ramah tamah. Orang itu ribal-bal hamu roh pertama hai itu tong. Nah, padua hon, Bapak Ibu sekalian, kita itu harus kompak. Orang Batak itu harus kompak. Orang Indonesia itu harus kompak. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita harus, perbedaan kita banyak, tapi kita harus satu untuk membangun Indonesia. Pertanyaan, kenapa kita lakukan hari Minggu setelah gereja? Karena ini waktu yang dianggap bagus. Karena sudahlah, Bapak Kapolda ini, Pak Paulus, saya titip. Pokoknya dengan macam itu libas saja.
ya. Kita libat rame-rame orang yang merusak lingkungan kita. Setuju? Setuju. Setuju kita sudah. Jadi porsinya kamu. Lapor kamu, anggota dong, nama negai lingkungan. Nah, berokok sampah, berokok kamu. Pasti kami respon. Saya pasti telepon Pak Paulus. Pak Paulus ini Kapolda yang paten ini. Jadi Papua pun dia bisa tertipin orang Papua, orang kampungnya itu. Nah sekarang aku bilang kau tertipin orang Batak itu, saya bilang. Jadi itulah dari saya, dan saya berharap kita... Oke, pendek saja. Jadi kalau Danau Toba ingin menjadi destinasi pariwisata kelas dunia, maka rumusnya 3A. Satu, atraksinya harus kelas dunia. Danau Toba adalah geopark terbaik di dunia dan harus mendapatkan UNESCO Global Geopark. Itu nomor satu, attraction-nya. Nomor dua, aksesibilitasnya harus kelas dunia. Kalau Danau Toba mau menjadi destinasi utama kelas dunia, maka Danau Toba harus memiliki sendiri bandara internasional. Itu syarat. Sehingga tahun ini kita pastikan Bandara Silangit akan menjadi Bandara Internasional Silangit. Dan yang ketiga, amenitas. Kalau mau menjadi kelas dunia, maka amenitasnya harus kelas dunia. Dan di sini kita di Tobasa sudah ada 600 hektar. Tadi Pak Menteri sudah lihat dibahas. Nah bersama kita saya umumkan bagi para bupati yang berada di sekitar kawasan Danau Toba, ada 8 bupati, sesuai dari saya, boleh mengusulkan kawasan baru. Saya ingin Anda kalau tidak kompak, ini momentumnya sangat besar, maka semua kita akan rugi. Tapi kalau kita kompak, maka saya yakin Danau Toba akan menjadi destinasi wisata kelas dunia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Hitungan mundur. Bahasa Batak, bahasa Indonesia. Bahasa Batak. Bahasa Batak. Iya. Tolong.